Hari ini mau kemana toh ini? Kita absen ke Jakarta untuk mengikuti festival tahunan yang dinamakan Synchronize. Dan kancane ngirit lagi. Itu temanmu itu enggak turun ya? Hah? Udah makan dia. Kalau ada Isa pasti dia makan. Harga diri soalnya. Nah, rute pertama kita. Jadi kalau ke arah barat itu ke sini, kalau ke arah timur sana itu sudah ada. Begitu menunya sudah tahu ya berarti. Kenapa? Ketika mau berangkat tuh mesti sudah tahu menunya. Ya. Apa? Mau nanti mau berhenti di mana aja itu. Sudah itu. Lama jalan favoritnya yang mana? Ke barat, ke timur, ke barat. Mana ya? Apa ya? Tergantung drivernya. Oh, driver yang letat, melum letat sih. Ya, kalau drivernya semua rest area di berhentiin ya itu ya. Driver apa itu? Biasanya kamu makan enggak? Woi, madang terus aku ki. Oh, wajib. Orang ngirit-ngiritan. Soalnya kita nggak ada check sound, adanya cuma check land ya, adanya check land. Semoga dengan adanya setengah sistem bisa sedikit mengatasi kemendadakan ini. Tambuh ra paham aku. Mari dong ngomong-ngomong. Awas sambungannya, sambungannya awas. Tapi kenapa sih gak ada cekam? Ya kalau udah kayak begini bandnya berapa banyak, butuh berapa lama untuk cek sound dan mengkoordinir itu semua ya. Jadi setiap panggung itu diberikan 2 set, jadi ada yang main, ada yang setting gitu. Sangat biasa kayak gini. Kasih 30 menit, sisa banyak. Penonton yang di depan sana di sini acak adut. Dan kerjanya pada cepet ya. Iya. Karena gantian enggak pakai Jackson ya udah, jadi orang-orangnya sibuk semua ini. Enggak ada yang nganggur di sini kecuali aku lagi interview. Tadi Isyana dulu kan. Isyana itu si pegasnya udah siap-siap nih. Kita juga siap-siap juga prepare. Begitu Isyana main, mereka bongkar, pegasnya masuk, kita set. Jadi 3 band itu langsung di atas panggung semua. Jadi ya kredit, tetap kredit. Tapi karena udah tahu jobdesknya masing-masing, jadi nggak ada yang bentrok, nggak ada yang berantakan. Udah tahu jobdesknya ya. Jadi ada yang ngurus posisi berdiri lah, monitor, kru gitar, kru drum dan sebagainya. Lighting juga ada, spotnya di mana dia akan berdiri, menyesuaikan lighting juga ada. Ada yang repot membawa background ini. Dikasih lagi backdrop. Konsepnya mereka meriah kayaknya. Ya, kita buktikan kesaktiannya Mas Bangun ya. Diuji kali ini. Kalau monitor
harusnya semoga udah aman, udah ada sistem. Tinggal depan nih gimana nanti. Nah, tes kesaksiannya Mas Bapu, kesaksi apa? Ya, nggak gimana-mana. Maksudnya ya wes lah, kalau memang konsep acara festival seperti ini ya mau nggak mau gas-gasan aja. Itu cuma dikasih waktu 30 menit, jadi kita akan menganggur sampai nanti malam jam 9 jam 10. Istirahat dulu. Macak-macak. Ke ajang Synchronize, jadi kita sempat ada jeda 2 tahun apa ya gak main di Synchronize, sekarang kembali main lagi di Synchronize ini. Kalau saya lihat vibe nya tuh asik ya, saya jadi semangat deh, pokoknya asik lah, kayaknya bakalan asik malam ini, jadi kita nikmati aja bersama-sama Synchronize Fest 2020.